Lelur, ini sekarang saya lagi berada di depan situ. Situ itu kayak danau gitu ya, danau kecil. Ini situ Elok di daerah Pernasidi Cilongok loh. Ini di sekitaran sini biasanya di situ ini ya, di situ ini tuh biasanya banyak banget orang mancing. Dan aku mau coba ke depan sana, melihat ke pinggiran situ Eloknya lur ya. Ayo lur, ikutin terus video aku lur ya. Ini dia jalan menuju ke situ Eloknya di depan sana. Sebenarnya dulu sih ini di sini belum banyak ini ya, belum banyak, nggak ada, bukan belum banyak, malah nggak ada rumah kayak gini. Terus ini bengkel-bengkel juga nggak ada. Dulu setahu saya pas waktu saya masih kecil di sini dulu itu sampai ke sini lur, sampai ke pinggir-pinggir. Jadi kalau misal kita di jalan lewat di jalan raya ini, terus kita bisa lihat langsung di pinggirannya sini tuh, situ kelihatan gitu ya. Tapi sekarang ternyata pinggirnya sudah ada rumah-rumah sama ini nih, apa ini? Rumah makan, bengkel dan apa itu macam-macam ya. Jadi ini di sini dikasih jalan masuk ke dalam sana. Sekarang kita mau masuk ke dalam sana lur ya. Kita lihat situasi di pinggiran situ Elok lur. Dia lur, situ Elok. Ini aku udah lama banget nggak kesini. Ternyata tinggal sedikit ya, tinggal, nggak luas gitu, nggak luas banget. Kalau dulu luas banget loh, sampai ke ujung-ujung sana. Tapi sekarang tinggal segini ya. Dan ini banyak banget orang mancing ternyata, bener nih. Di posisi agak hujan, mungkin kalau nggak hujan lebih banyak orang mancing kali ya. Kita coba ke sebelah sini. Sebelah sini juga banyak orang mancing ya. Dulu setahu aku tuh sampai depan-depan sini loh, sampai depan sini, sampai ke sana-sana, sampai di tepian jalan raya sana. Tapi ini sekarang sudah ada penduduk ya, ada rumah warga itu kelihatannya, sama ini kantor apa itu kurang tahu nih. Sudah dibangun kantor, sama itu depan situ tempat bengkel sama rumah makan kalau nggak salah. Terus itu di sebelah sini rumah warga kayaknya. Lur, ini situ Elok. Situ Elok ya. Kalau nggak salah sih, iya benar situ Elok yang berada di daerah Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok ya. Purwokerto Banyumas. Ini apa ya? Aku udah lama nggak kesini dan ini sekarang kesini udah bagus sih ya, udah dibangun. Di sekeliling situnya juga udah jalanannya sudah bagus nih, lur. Tapi sayang agak sempit sekarang ya, kayak kelihatannya agak kecil gitu.
ada tempat buat santainya juga ya, nyantai di situ tuh. Ada kayak saung, bukan saung sih ya, kayak tempat-tempat buat emang kayak gardu gitu buat nongkrong-nongkrong. Mungkin ya orang yang pada mancing juga yang pada nongkrong di sini. Di ujung sana juga ada gardunya juga di pojokan. Di sebelah sana banyak banget yang pada mancing nih lur. Tuh ada yang dapet, gede banget lur. Ternyata ikannya gede-gede juga tuh. Ada yang dapet. Ini dari jarak kejauhan aja kelihatan gede ya. Mungkin kalau dari depannya sana gede banget kayaknya tuh. Lumut apa bang? Mancingnya pakai lumut. Lihat tuh ikannya. Ternyata banyak banget nih lur. Tuh lihat. Kelihatan kan lur, gede-gede banget. Ini kayak ikan mas ini. Tuh. Ikan mas. Ada mujair juga tuh gede-gede. Tuh gede-gede. Tuh gede banget tuh. Tuh. Nah, kelihatan kan gede banget. Nih. Di pinggirannya ini ya. Tuh. Ini juga tuh. Tuh yang kuning-kuning. Ikan mas tuh. Ini juga tuh. Gede banget tuh, lihat tuh, tuh. Ini kelihatan gede-gede banget ya. Warungnya juga lur, ada warung kopi, warung rokok ya. Jadi enak, kita bisa pesan kopi, pesan rokok. Tuh. Di belakang sini ada warung kopinya, jadi enak lur ya. Dengar-dengar sih di sini tempatnya agak angker lur ya, agak banyak makhluk-makhluk astral gitu di sekitaran sini. Apalagi nih di sampingnya, ini kebun. Pohonannya banyak banget, rimbun banget, lebat banget.
Tapi nggak tahu ya sekarang masih masih angker kayak dulu apa enggak. Bapak-bapak yang mudahan atau mau pindah tempat. Dua apa, Pak? Bawal. Oh, bawal. Bawal ternyata lu bawal gede-gede banget. Bapaknya dapat gede-gede banget. Barusan tadi saya dua kali ngelihat kayak di dalam sini ya, di pinggiran dari pinggir ke tengah itu kayak ada ikan gede banget, kuning warnanya kayak ikan mas gitu, tapi nggak tahu ya itu beneran ikan atau apa ya, aku kurang tahu. Yang jelas tadi aku ngelihat dua kali ngelihat ada ikan gede banget dari pinggir menuju ke tengah, jadi sekelebatan gitu lur, kelebat-kelebat itu jelas banget, gede banget lur. Hujannya turun lagi, gerimisnya agak lumayan, jadi saya kayaknya mau bergegas pulang saja lur. Ya itu dia tadi lur, kawasan situ elok di daerah desa Pernasiti kecamatan Cilongok lur ya. Sekarang sudah dijadikan tempat ini ya, pemancingan umum kayak gini. Sudah rame dan sudah bagus, sudah dibangun. Kalau dulu sih nggak seperti ini, kurang terawat ya, tapi sekarang sudah dibangun dan pinggirannya juga nih sudah rapi dan rame juga pengunjung pemancing ya. Oke lur, terima kasih yang sudah ngikutin videonya, jangan lupa like, share, and subscribe. Matur suwun.